Penunggang motosikal yang tular merempuh pegawai penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ketika sekatan dan jalan raya Ahad lalu didenda RM5,000 oleh Mahkamah Magistrate Port Dickson pada Khamis. Magistrate Uthman Abdul Ghani menjatuhkan hukuman itu terhadap Nur Khairul Azwar Azizi berusia 25 tahun selepas dia mengaku bersalah atas pertuduhan dibacakan jurubahasa. Mahkamah turut memerintahkan hukuman penjara 3 bulan jika tertuduh gagal membayarnya. Mengikut pertuduhan, tertuduh dengan sengaja menghalang tugas penjawat awam iaitu anggota penguatkuasa JPJ Muhammad Nur Hakim Muhammad Razif berusia 29 tahun dari menjalankan fungsi amnya. Kesalahan itu dilakukan pada 17 September 2023 jam lebih kurang 11 pagi di kilometer 28 Lebuh Raya Seremban, Port Dickson. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda boleh sampai RM10,000 atau kedua-duanya.